Gisela cukup terganggu dengan tumbuhnya bulu-bulu halus pada kedua kakinya. Agar terlihat mulus kembali, Gisela menjalani perawatan mencabut bulu kakinya. Hal ini ia lakukan untuk menyenangi suaminya, Gading Martin. Sebenarnya aku lumayan cuek orangnya, nggak terlalu peduli banget. Malah yang komplain tuh temen-temen, sahabat-sahabat lah, cewek-cewekan biasa kan. Lu jijik banget sih kaki lu gitu kadang-kadang. Perasaan aku nggak terlalu yang lebat banget, cuma memang ada gitu, jarang-jarang, tapi malah emang geli sih ngelihatnya. Cuman ternyata pas begitu bersih. Cuman emang ngerasain begitu bersih, emang ternyata lebih indah ya. Lebih pakai baju juga lebih pede, lebih kelihatan bersih, kinclong gitu. Jadi ketagihan lah setelah itu untuk bersihin sekaki-kaki, setangan-tangan gitu. Padahal tadinya aku cuman underarm doang anaknya. Jadi mah gak peduli kayaknya. Iya, cool, mas ini udah bersih nih. Oh iya bagus, begitu doang. Basa-basi. Yang jelas sih kalau lebih bersih pasti dia lebih seneng lah. Rasanya gimana sih? Gak ada rasanya sih. Udah gak ada bulunya, udah dikit. Tapi dulu pas di awal-awal bulunya ada celekit, dikit-celekit gitu kalau bulunya emang banyak. Kayak di underarm juga kan ada bulunya tuh, jadi emang agak celekit-celekit. Kalau ini enggak. Palingan lebih menahan rasa dinginnya aja sih yang enggak nyaman kan. Heeh. Kok ada enggak tahan dingin apa gimana sih? Ya enggak tahan, dingin banget, Mas, cobain. Dingin banget.